بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Selamat pagi. Hi guys, welcome back to my channel. Pagi ini saya ingin menyampaikan pandangan insyaallah menurut Islam, ya, apa itu yang disebut dengan ateis sangat ateis itu tidak dipercaya kepada Allah atau Tuhan. Jadi saya mau bahas itu tentang kacau balunya pandangan ateis. Ada orang yang beraliran tak bertuhan atau ateis. Mereka berkata, kita hanya hidup di dunia ini saja. Setelah kita mati, hidup anak kita menggantikan kita. Dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan masa. Mematikan mereka katanya cuma waktu, yaitu pergantian hari menjadi bulan, kemudian menjadi tahun, dan akhirnya kita mati menjadi tanah. Sudah mati habis perkara katanya. Sudah mati ya udah habis perkara. Tapi saya tidak setuju dengan ini. Semuanya ada, kita kembali kepada Allah. Tapi menurut mereka begitulah, sudah mati habis perkara. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tak ada siksa neraka dan tak ada pula nikmat surga, kata mereka. Apabila dikatakan kepada mereka itu bahwa kita sudah mati akan hidup kembali, lalu jawabnya, hidupkanlah bapak-bapak kami yang dahulu itu. Jika kamu benar, katakanlah kepada mereka, dahulu kamu tak ada, kata Allah. Dahulu kamu tak ada, kata Allah. Mati, kemudian kamu hidup sudah itu, dan mereka hidup sudah itu, sudah mati itu. Dapatkah kamu menghidupkan dirimu? Tentu tidak dapat. Mereka mana bisa menghidupkan diri mereka sendiri? Dapat kamu hidupkan dirimu? Tentu tidak. Maka yang menghidupkan kamu itulah nanti yang akan menghidupkan kembali pula pada hari kiamat, kata Allah. Nanti Allah yang hidupkan sekarang ini manusia, nanti Allah juga lah akan menghidupkan kembali di akhirat. Kemudian kamu akan menerima balasan yang setimpal dengan kesalahan kamu. Apabila aliran tak bertuhan atau tersin tersiar pada suatu umat, maka akan kacau balaulah umat itu dan bersimajarelalah kejahatan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Ya, kalau ateis itu ada, maka merajalelalah segala bentuk kejahatan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Karena tak ada lagi benteng. Jadi benteng agama ini adalah benteng dalam jiwa manusia, jiwa mereka, untuk menghalangi demikian. Mudah-mudahan negeri kita terpelihara dari demikian itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari aliran ateis. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jangan lupa like and share serta komen, berikan sharing kepada seluruh sosial media yang ada punya. Wassalam.